Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Alhamdulillah. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Alhamdulillah. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Berbahagia sekali pada malam hari ini, satu jam saja ke depan insyaallah. Sekarang pukul 20. Insyaallah sampai pukul 21 saja. Mudah-mudahan dalam waktu satu jam ada banyak manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Tema yang ditawarkan kepada saya soal manajemen waktu. Dari konsepsi waktu, jika dikaitkan dengan perilaku manusia, Al-Quran sudah membuat semacam pemetaan. Jika ditinjau dari sisi waktu, maka perilaku manusia itu secara majoriti itu sebetulnya terbagi dua golongan. Perilaku manusia ditinjau dari sisi waktu. Dari surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Inna litaukid ditambah lamut taukid, lafi inna dengan lam di situ menunjukkan bahwa memang begitulah faktanya. Lafi khusrin, khusr di situ dalam bentuk nakirah, sungguh dalam kerugian, di sini kerugian besar. Illa exception di sini, kecuali alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mayoritas manusia sebetulnya rugi besar ditinjau dari sisi waktu. Itu mayoritas, sehingga penyebutan di sini dalam bentuk nakirah. Siapa yang merugi? Al-insan. Penyebutan kata al-insan, al-insan ini apa bentuk jamaknya? Sama kayak an-nas, dia bentuk jamak yang tidak ada mufradnya sebetulnya. Tetapi al-insan pakai lamut ta'rif di sini menunjukkan bahwa manusianya, ya manusia yang kita kenal, umumnya manusia yang disebut dengan manusia. Itu mayoritas mereka rugi besar, bukan rugi kecil. Kira-kira tinjauan Al-Qur'annya ini rugi besar dalam hal apa? Ada empat kategori pemanfaatan waktu yang bakal dimintakan pertanggungjawaban. Jadi ini enggak gratis. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba' khisalin. An umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa wa an ilmihi fima amila. Pada diri kita ini, kalau nanti dikejar dari sisi waktu oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat kategori tuntutan, dengan empat kategori tuntutan ini umumnya rugi besar. Yang pertama adalah umurnya, untuk apa dia habiskan. Ini kategori pertama. Ini jangan kaget nanti kalau ini ditanya. Yang kedua, tentang masa mudanya. Di lifetime, masa muda.
ini ada pertanggungjawaban khusus yang tidak ditekankan kepada masa tua. Jadi masa tua dari sisi waktu dia tidak punya tuntutan spesial di situ. Usia-usia seperti Anda ini akan dimintakan betul pertanggungjawabannya, terutama usia-usia jomblo sakinah seperti ini. Masa-masa jomblo itu adalah masa-masa yang seharusnya super produktif. Baik ikhwan maupun akhwat. Produktif khususnya di masa Anda ini, kalau dikaitkan dengan sebelumnya, pemanfaatan umur dan masa muda berkaitan dengan hadis setelahnya secara hierarkis adalah tentang aset-aset yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berikut juga ilmu yang sudah Anda peroleh, itu semua akan ditanya. Jadi jomblo sakinah itu kira-kira itu optimalisasinya dari sisi umur, dari sisi aset, dan dari sisi ilmu. Ini harus dikejar habis-habisan. Sebab nanti kalau sudah menikah, sudah masuk dunia kerja, terikat, Anda akan kehilangan kesempatan emas di usia jomblo sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Jadi yang pertama itu tentang umurnya, untuk bagaimana cara dia menghabiskannya, masa mudanya, bagaimana cara dia juga memusnahkannya, dan yang ketiga, hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, kemana dia operasionalkan, dia manfaatkan, dan yang terakhir ilmunya, dengan ilmu yang sudah dia dapat itu fima amila fihi. Apa yang sudah diperbuat dengan ilmu yang sudah diperolehnya ini? Jadi coba lihat innal insana lafi khusr. Ditinjau dengan empat kategori Tuhan, arba khisalin ini, umumnya manusia merugi. Sedikit sekali yang beruntung, illa. Jadi illa di sini ada termasuk ada tul hasr, menunjukkan sedikit. Istithna lil hasr, menunjukkan sedikit yang tidak merugi. Siapa mereka? Mereka adalah orang benar, mengerjakan yang benar, mengajak kepada kebenaran, dan mengajak bersabar bersama kebenaran. Coba sebutkan yang empat, siapa? Yang tidak merugi itu siapa? Orang benar, mengerjakan kebenaran, mengajarkan kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Siapa orang benar itu? Innal ladzina amanu. Orang benarnya adalah orang yang beriman. Yang mengerjakan kebenaran siapa mereka? Wa'amil salihat. Mengajak kepada kebenaran siapa dia? Watawasau bilhaq. Dan bersabar bersama kebenaran siapa dia? Watawasau bisabr. Ini saya ambil dari tafsir Buya Hamka, penerus Ahmad Dahlan. Jadi sudah dapat sekarang. Dan demi waktu, enggak ada hubungannya ya. Jadi umumnya manusia merugi ditinjau dari empat, kecuali yang empat. Oke, jadi sudah bisa buat flowchartnya sendiri. Dari sisi umur, dari sisi kepemudaan, masa muda, dari sisi harta aset, dan dari sisi ilmu, umumnya merugi kecuali yang empat ini. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang enggak rugi adalah orang benar, mengerjakan yang benar, mengajak pada kebenaran, dan
bersabar bersama kebenaran. Wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu. Teruskan. An dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati. Bukan. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhalluna fiha min asawir min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Baik, disuruh apa itu? Al-Kahfi. Kalau mau tahu pemuda yang bisa memotong waktu dan tidak dipotong waktu adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang. Jadi sabarnya ini sebagai jomblo gitu ya. Ini saya perlu garis bawahi tentang kejombloan ini. Bersama siapa kamu bersabar? Wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilqadati wal asyi. Bersabar sama orang benar. Orang benar itu yang mana? Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya di waktu siang dan di waktu isya, waktu malam. Orang-orang itu terus-menerus menyeru Tuhan di waktu siang dan di waktu malam, yuriduna wajah, demi mendapatkan keriduan Tuhannya. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka sedikit pun, walau kadang-kadang membosankan, walau kadang-kadang lelah bersama mereka. Jangan berpaling karena ada dunia yang lebih menarik untuk kamu kejar. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang telah kulalaikan kalbunya dari mengingatku. Karena urusan mereka biasanya melampaui batas dan berantakan orang-orang seperti itu. Ini sebetulnya kalau mau dibedah satu-satu ayat ini luar biasa. Tentang optimalisasi waktu. Yang terakhir satu ayat yang beberapa ayat yang saya jelaskan itu sebetulnya bentuk-bentuk konsistensi bersabar bersama siapa. Berjalan bersama siapa. Oke, okay, saya ingin kembali agak membumi dulu sedikit. Masa-masa kuliah seperti ini, kalau tidak punya kemampuan manajemen waktu yang baik, Anda akan habis cuma-cuma. Doktor, tapi baca buku 400 halaman 3 bulan. Ya, berapa ilmu yang didapat kalau dia nggak punya kemampuan speed reading yang baik? Apalagi mengandalkan kediktatoran para dosen yang suka memberikan diktat doang gitu. Malas membaca buku-buku reference. Ya gelarnya sama-sama S1, S2. Tapi kalau dibanding sama Korea gak sebanding lah. Orang-orang di Korea itu memang S1. Tapi ketika selesai S1, apa taekwondonya itu sudah ban yang paling tinggi. Kalau di sini mungkin ban Goodyear atau ban apalah gitu. Sama S1-nya tapi beda kualitasnya. Jadi menjadi mahasiswa kalau di sana gitu ya. Ya selesai S1 selesai pula itu bela dirinya. Kalau di sini selesai S1 ban apa yang dikuasai? Bela dirinya. Baik. Tapi insya Allah setelah ini akan termotivasi.
Ya. Di masa-masa kuliah seperti ini, masa-masa di mana Anda betul-betul efektif. Saya punya pengalaman buruk dulu waktu kuliah di Madinah. Malu saya sama diri saya, kenapa sampai kayak begini. Ya, agak morat-marit cara berpikir saya saat itu, karena saya datang ke sana tahun 90 kuliah itu, dan saya banyak di lapangan. Jadi jenjang akademik saya memang tidak terlalu teratur, karena saya memang orang lapangan gitu. Memang beda ya kalau S1, S2 akademik terus dengan orang yang pernah di lapangan, daya serapnya memang ya masing-masing ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau jenjang akademik, 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 akademik terus gitu ya, rajin tapi kurang terapan di lapangannya, daya serapnya masih kurang. Tapi sebetulnya itu bisa dilakukan pada saat yang sama. Jadi sekarang ini kan dengan teknologi, kalian bisa banyak mendapatkan informasi kan. Kalau dulu saya ingin dikasih, ketika dikasih tugas ilmu mustalahul hadis, kemudian takhrij sanad gitu ya, waktu ke perpustakaan aja nurinin buku, ada yang buku itu lebar satu halamannya ini dua meja ini gitu, nurunin aja setengah mati itu dulu itu. Kalau sekarang kan dengan gadget, dengan maktabah syamilah, dengan istikhraj, takhrij menjadi mudah semuanya. Tapi belum tentu dengan semua fasilitas kemudahan malah tambah pinter, malah kebanyakan malah tambah bodoh gitu ya. Itulah bedanya ulama dengan ubaru. Gitu. Cuma untungnya dulu juga godaannya agak kurang. Jadi kalau ada godaan gitu, ada calon yang mau ngelamar atau dilamar gitu kan, kan lama itu sampainya kartu pos gitu. Saya ingat dulu waktu di pesantren, kalau ngirim surat yang saya sakit di kartu pos gitu kan, itu sampainya satu minggu. Jadi ayah saya datang ke pesantren, saya udah sembuh gitu. Waktu laporan sakit. Dulu juga gitu, ada mantan saya lah dulu gitu. Ngobrol sama jomblo memang harus ada bumbu kayak ginian yang dikit. Jadi gimana ya, mau cerita susah juga ini. Takut ginian yang diinget gitu kan. Artinya godaan-godaan syahwat itu dengan akses teknologi yang kurang, itu juga kita menjadi terreduce gitu saat itu. Jadi godaan-godaan menjadi kurang. Tapi semua sudah ada di tangan Anda saat ini. Kadang-kadang lain yang dicari, lain yang diubek-ubek gitu. Ya. Maksudnya cari A, tiba-tiba samping-sampingnya ada yang menarik ini. Sehingga kemudian kemana-mana. Jadi gagal fokus. Ini plus minus sekarang. Maksud saya begini, kalau Anda tidak punya skala prioritas dalam penggunaan waktu, Anda tidak punya kemampuan memanage skala prioritas dalam penggunaan waktu, apa kata Al-Hasan Al-Basri, ya Bunda Adam, innama anta ayyamun, fa'idha zahaba ba'du ayyamika, zahaba ba'duka, fa'idha zahaba ba'du ayyamikum, zahaba ba'dukum. Terjemahannya gimana ya? Mas Agus tolong terjemahin mas. Wahai anak Adam, kamu itu cuma sekumpulan waktu, kamu cuma sekumpulan hari. Jika hilang sebagian harimu, maka hilanglah sebagian dirimu. Kalau dalam surat Yasin kira-kira, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Orang yang kutambah umurnya, maka kukurangi bagian dari tubuhnya. I want to be forever yang gak ada itu. Gak ada. Masa muda itu masa di mana pertanggungjawabannya mahal sekali. Nah karenanya perhatikan yang empat itu. Fokus di empat itu, jangan sampai gagal
Fokus. Dan untuk mencapai yang empat itu, umurmu, masa mudamu, asetmu. Kalian berada di Ahmad Dahlan dengan semua aset yang begini istimewa. Kalau hasilnya sedikit, kalian akan dituntut sama Allah. Hah? Itu yang dibawa pohon kelapa, hasilnya bagus, kenapa yang di aset begini bagus, hasilnya cuma seperti ini? Karena dalam umumnya, dalam ilmu manajemen, kebanyakan orang itu dalam kinerjanya, 80% waktu hanya menghasilkan 20% kinerja. Tapi orang yang cerdas, illalladzina amanu wa amilus shalihat, 20% waktunya menghasilkan 80% produktivitas kinerjanya. Anda yang mana kira-kira? Enggak tahu karena belum pernah mengevaluasi barangkali. Habis waktu. Gini-gini cekikikan. Gini-gini cekikikan. Kayak orang gila. Ini fenomena together but alone. Bersama-sama tapi sendiri-sendiri. Ini banyak orang kurang waras belakangan ini. Artinya kalau Anda tidak pandai-pandai menggunakan waktu dengan manajemen skala prioritas, lewat. Nah sekarang, pernah dengar pembagian skala prioritas important, urgent. Important, not urgent. Not urgent, but important. Atau not urgent dan not important. Bahasa Indonesia gampangnya gini. Penting, mendesak. Penting, tidak mendesak. Tidak penting, tapi mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak. Ini kuadran skala prioritas namanya. Empat kuadran skala prioritas. Yang pertama apa? Penting, mendesak. Yang kedua? Penting, tidak mendesak. Yang ketiga? Tidak penting, tapi mendesak. Yang keempat? Menikah buat kamu? Kuadran yang mana? Nah? Penting, tidak mendesak. Mencari calon sekarang buat menikah 5 tahun lagi, apa kira-kira posisinya? Nah? Didesak. Menyelesaikan kuliah tepat waktu. Penting dan mendesak. Menjawab media sosial, apakah FB, Twitter, WhatsApp, BB, yang tidak terkait dengan program itu tadi, selesai tepat waktu. Tergantung siapa yang ngirimin. Nah, di sini dia masalahnya seringkali. Tidak penting, tidak mendesak diprioritaskan, blow on to di situ. Karenanya di empat kuadran ini harus diselesaikan dulu. Kalau kalian sudah bisa berpikir, bersikap, bertindak dengan skala prioritas empat kuadran ini, insya Allah keluar dari ruangan ini menjadi orang yang efektif. Pertanyaannya sekarang, penting dan mendesak, apa yang dilakukan? Kerjakan. Right now. Sekarang juga kerjakan. Jangan terbiasa menunda-nunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, kan gitu. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda gitu. Kalau itu sudah sifatnya penting dan mendesak, ini rata-rata semester berapa sih? Satu, tiga, semualah, semua ada ya, semua semester ya.
Tapi memang problematika semester 3 dengan problematika semester 8 agak berbeda memang. Ya. Silakan. Jangan ngabisin waktu. Namanya siapa? Mahmud. Mahmud. Sudah menikah? Belum. Jadi kalau penting dan mendesak, tindakannya apa yang harus diambil? Kerjakan sekarang. Jangan ditunda. Sekarang yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Kira-kira di dalam dunia kalian apa tuh? Penting tapi tidak mendesak. Ya dia penting bagi kalian. Kalau gak dikerjakan suka mengganggu juga. Tapi tidak mendesak. Apa kira-kira? Buat anak UAD. Hah? Membalas. Hai. Tugas-tugas. Penting tapi. Ada tugas penting tapi tidak mendesak. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Skripsi buat anak tingkat akhir ya mendesak lah. Hah? Apa kira-kira? Dalam kehidupan keseharian kalian bagi anak UAD penting tapi tidak mendesak. Cucian. Setrika. Hah? Beli pulsa. Oke, sekarang terserah lo pilih sendiri deh. Penting tapi tak mendesak. Apa yang harus kamu lakukan? Planning. Buat perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik itu gini kata kuncinya. Jika kamu gagal dalam berencana, berarti kamu sedang berencana untuk gagal. Jika kamu gagal dalam berencana, berarti kamu sedang berencana untuk, ya bikin proposal aja gagal gimana eksekusinya gitu kan. Nikah misalnya. Nikah butuh proposal gak? Oh kalau di akademi pranikah saya wajib bikin proposal. Mau bikin acara 17-an aja pakai proposal. Nikah lebih susah gak pakai proposal. Harus pakai proposal. Perencanaan nikah itu harus lebih siap daripada 17-an. Daripada acara-acara wisuda itu sebetulnya. Jadi semua pakai planning. Tetapi jangan sampai gagal menyusun planning. Karena kalau kamu gagal dalam berencana, berarti kamu sedang berencana untuk. Dan ingat dalam berencana, jangan merencanakan sesuatu yang kamu tidak sungguh-sungguh ingin mengerjakannya. Terutama menghadapi kaum PHP. Kaum PHP. Hati-hati ya. Ikhwan dalam menghadapi akhwat-akhwat yang kayak gitu. Atau sebaliknya. Kaum PHP ke laut saja. Jadi saya ulangi, planning. Jika kamu gagal dalam berencana, berarti kamu sedang berencana untuk gagal. Dan jangan merencanakan sesuatu yang kamu tidak sungguh-sungguh ingin mengerjakannya. Dalam dunia jomblo, terutama pada kehidupan PHP itu. Semester 3, ini kejadian sama saya dulu. Semester 3, udah tingkat akhir. Dulu saya tulis surat. Saya ini ingin melanjutkan S2 ke negara X gitu. Ingin merencanakan kuliah ini. Selesai S1, gue harus ke S2-nya ke sana. Tapi qadarullah, ini takdir Allah. Saya disuruh pulang oleh ayah saya. Takdir Allahnya nanti ayah saya ingin meninggal di pelukan saya. Itu qadarullahnya.
Tapi ada persoalan kedua, kalau saya pulang ke Indonesia dan saya sudah terlibat dengan pekerjaan lapangan, ini melanjutkan S2 bakal jadi masalah. Jadi saya harus serius nih memilih. Dilala tergodalah saya. Orang yang pernah saya cintai dulu, sebab saya penggemar rahasia dia, di secret admirer. Tiba-tiba rupanya dia juga punya perasaan sama saya diam-diam. Kami punya masalah yang sama. Masalah kami yang sama adalah karena kami kenapa tidak mengungkapkan isi hati kami. Sebetulnya saya mewakili perasaan seseorang di sini sebetulnya. Hah? Sama ya? Ya memang hidup yang paling mencekam adalah ketika kita menyukai seseorang dan kita tidak sanggup untuk mengutarakannya. Akhirnya tiba-tiba entah gimana ceritanya saya dapat surat dari si dia. Tapi di situ dalam isinya tidak ada kepastian. Ini PHP nih, bahaya. Tapi saya juga tidak bisa membohongi hati saya. Gitu kan. Itu masalahnya. Ini dalam teori SWOT ini harus dipelajari hati kita. Jadi hati kita juga harus sering di cross check pakai pendekatan SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Saya cek hati saya, krek gitu pakai SWOT. Prek gitu, ini gak boleh lama-lama nih. Pulang, menikah, berdedikasi, kerja, nanti sampai Allah takdirkan melanjutkan kuliah, atau tidak pulang, langsung alihkan penerbangan ke negeri yang saya mau tuju. Saat itu, dari Madinah. Tiba-tiba ada surat godaan kayak gini, kan bisa mengacaukan planning saya nih. Saya udah punya planning dulu. Bahkan nanti kalau punya anak namanya si ini, jadi saya udah gelari nama saya dengan Abu Al-Khalifah. Gitu. Udah punya planning. Sambil kalau saya berdoa, ya Allah, kirimkan kepadaku Ummu Al-Khalifah. Gitu. Pemilihan kata itu pun sudah punya planning. Sehingga nama anak saya yang pertama Rashad Al-Khalifah, yang kedua Rusdi Al-Khalifah, yang Khalifah Al-Rashid, yang kedua, yang ketiga Rusdi Al-Khalifah, kalau punya perempuan Rashidah Al-Khalifah. Visioner gitu loh. Sampai kadang akhirnya mertua nanya, nih ngasih nama gak kreatif banget. Oh, dia gak paham bahasa Arab. Rashid dan Dal. Jadi Rashad, Rashid, Rusdi, dan Rashidah kalau dikasih perempuan gitu ya. Allah belum amanahkan saya punya anak perempuan dalam hal ini. Enggak, mantu aja deh nanti gitu. Hah? Baik. Punya planning. Jadi dalam menentukan skala prioritas, kita jangan terlibat pakai perasaan-perasaan yang enggak penting di usia muda ini. Ah, capek lu main perasaan kayak gini, tulislah surat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali, dan saya juga menyesal kenapa dulu saya tidak mengutarakan perasaan saya, padahal masa itu sebetulnya saya ingin cinta. Tapi sekarang di masa kuliah ini saya sudah terlanjur memilih jalan hidup untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saya nyatakan bahwa saya ingin menikah. Saya sudah siap menerima jawaban terbaik dan terburuk kamu, bahwa saya ingin menikah. Salam Bakhtiar Nasir. Bener tuh dia jawab nggak jadi gitu kan, sakit, terus sakit. Tapi nggak apa-apa lah, daripada ngambang-ngambang nggak keruan. Jawabannya sih mendayu-dayu juga. Kalau saya maunya tegas-tegas aja. Iya, sebetulnya saya juga menyesal kenapa begini-gini-gini-gini lah, udah gombal lah pokoknya. Kamu gak boleh cerita kepada siapapun, ini rahasia di antara kita aja ya. Bagaimana cara saya mengambil keputusan di tengah kegalauan? Dan saya kira Anda merasakan hal yang sama. Satu saat nanti.
Hah? Kalau sekarang berarti prematur itu. Itu belum gede, belum waktunya untuk gede gitu. Ya jangan dulu lah. Kecuali udah tingkat akhir dan sudah siap tempur gitu ya. Dan sudah ada penghasilan tentunya. Ya. Nah, dia bilang begini. Tapi mohon maaf. Sudah terlanjur membuat sebuah bangunan yang saya tidak mungkin untuk runtuhkan. Cah. Bilang aja nolak gitu kan. Untuk sih udah bilang saya siap menerima kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuknya. Atau mungkin karena saya terlalu tegas kali, dia takut juga barangkali kan gitu. Ala kulli hal, ini hidup. Jadi keputusan ada di tangan kamu, terutama masa muda. Gitu ya. Jelas. Jadi jangan suka menggantung dan jangan mau digantung. Lama-lama jadi gantungan kunci. Itu buat jomblo yang gak berani menikah, udah jadi gantungan kunci aja sekalian. Jelas maksudnya. Oke, sekarang yang ketiga. Tidak penting tapi mendesak. Apa yang harus kita lakukan? Tidak penting tapi mendesak. Apa contohnya misalnya? Enggak penting tapi mendesak untuk diselesaikan. Misalnya begini, tiba-tiba adik kamu nelpon atau kirim berita atau mak kamu, nak gimana ini, mama suka dengan calonmu yang ini. Enggak penting banget sih. Tapi kalau enggak dijawab, ini jadi masalah juga. Delegate, delegasikan. Ma, kasih yang lain aja, kan gitu boleh. Delegasikan. Tapi di dalam dunia organisasi barangkali Anda paham, hal-hal yang mendesak tapi tidak penting tapi mendesak, apa yang harus dilakukan? Delegasikan saja. Dalam jenjang karir, pekerjaan para top management udah gak perlu pegang laptop. Top management itu pekerjaan paling penting adalah meeting. Meeting. Ini bedanya kelas bawah seperti Anda dengan top management. Gitu. Ya gak usah tersinggung memang begitu. Mahasiswa kan kurang gizi. Makanya kalau dikasih daging seneng kan. Orang kalau sudah kaya itu gak makan daging. Buah. Udah kaya codot gitu kan. Jadi kalau Anda nanti main di kota, di tengah kota, ya, kok ada total buah, mahal-mahal buahnya, ya, fresh gitu ya, toko buah mahal. Karena memang orang yang sudah pada level ekonomi tertentu, orang kalau masih miskin ikan asin, ya, ini waktu zaman kuliahan. Kemudian sedikit eksis mulai makan, ya itulah. Mulai sedikit naik ikan, tempe tambah gitu kan. Nanti udah agak-agak eksis itu makan daging. Nah udah biasa makan daging. Tapi nanti kalau udah kaya, udah banyak larangan, kolesterol udah tinggi. Jadi makanannya apa? Buah. Itu ditangkap oleh orang bisnis. Karena orang-orang kaya yang ingin buah berkualitas tuh suruh ke kaki lima susah, apalagi nawar sama orang yang ribet gitu. Dan kedua, dia kan jarang bawa duit ini, kartal, gesek. Orang-orang di pasar suruh gesek susah kan? Masa suruh nungging kan gak mungkin. Nah orang bisnis menangkap pasar ini gitu ya. Nah begitu juga nanti ketika pekerjaan-pekerjaan. Jadi sebagai ketua pimpinan organisasi itu udah nggak banyak kerja di ruangan. Orang bilang pemimpin itu seperti elang, tidak harus selalu berada di tempat, tetapi selalu ada jika dibutuhkan. Nah, gitu. Jelas. Jadi untuk pekerjaan tidak penting tapi mendesak, apa kan? Delegasikan. Itulah pentingnya ada sekretaris, ada bendahara, ada yang seksi, ada yang tidak seksi, dan seterusnya.
Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Apa harus dilakukan? Ya postpone, tinggalin kalau perlu. Nah, di masa muda seperti Anda seperti ini harus punya struktur 4 kuadran skala prioritas itu. Oke, pertama apa? Oke, penting dan mendesak. Apa harus dilakukan? Kerjakan sekarang. Apa penyakit kerjakan sekarang biasanya? Menunda-nunda. Ya, hawas, hati-hati dengan menunda itu. Apa mahfudzatnya? La tuakhir amalaka. Terus ilal ghad ma tastati'u an ta'malahul yauma. Kalau saya tadi kasih yang lebih tinggi lagi dosisnya dari alasan al-wasri. Ya bunna Adam, innama anta ayyamun. Fa idza dhahaba ba'du ayyamikum dhahaba ba'dukum. Wa man nu'ammirhu nunqisuhu fil khalq. Yang kutambahkan usianya, ku ingin siri hidup 1000 tahun lagi dicopotin giginya satu-satu, matanya, jantungnya gitu. Ya harus bayar pakai itu. Yang kedua apa? Penting tidak mendesak. Gimana? Planning. Bagaimana cara membuat planning? Jangan sampai gagal. Sebab jika kamu gagal dalam membuat rencana, berarti berencana untuk eksekusi perencanaan gimana? Sebelum membuat rencana, jangan merencanakan sesuatu yang kamu tidak sungguh-sungguh untuk melakukannya. Jangan, ngabisin waktu itu. Dan itu akan membuat hidup kamu hang nanti. Habis untuk hal yang tidak penting. Browsing seharian, gak tahu kemana dia browsingnya. Selancarnya. Akhirnya tujuannya gak sampai. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Apa harus dilakukan? Delegasikan. Yang terakhir, tidak penting, tidak mendesak. Apa dilakukan? Tinggalkan. Baik. Kembali lagi kepada dasar-dasar keislamannya. Itu tadi bentuk praktisnya. Saya tadi sudah menjelaskan surah Al-Asr di awal. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang praktiknya. Kalau kita kembali lagi kepada pesan-pesan agama, khususnya di dunia kemahasiswaan, sebetulnya apa sih yang harus kalian fokuskan sebagai seorang mahasiswa saat ini? Berkaitan dengan waktu. Harusnya waktu kamu habiskan untuk apa? Untuk apa? Halo? Untuk al-ilmu. Yang mencari ilmu. Nah, di sini kamu jangan gagal fokus. Tidak boleh ada waktu yang terbuang tanpa ilmu. Tidak boleh. Dan ingat, kalau bahasa hadis kan ightanimu khamsan qabla khamsin, itu tadi sudah saya selesaikan di 4 kategori pekerjaan yang akan dimintakan penuh jawabannya di akhirat kelak. Tetapi dalam kaitan seorang penuntut ilmu, ya, kalian harus melengkapi diri dengan ilmu-ilmu alat agar perolehan ilmu itu banyak. Misalnya cara membaca cepat, cara menghafal cepat, cara menghafal tidak gampang lupa, cara membuat summary. Hal-hal seperti itu kalian perlu untuk lakukan percepatan. Untuk lakukan percepatan kalian harus banyak belajar metode. Percepatan berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan energi yang dikeluarkan. Misalnya bagaimana cara cepat menghafal hadis, bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran, bagaimana cara ini fakultasnya agama dan umum atau agama semua atau umum semua?
campur. Kalian, setiap disiplin ilmu itu biasanya ada metodenya sendiri. Setiap disiplin ilmu itu ada metodologinya sendiri. Ini saya serahkan kepada kalian, dan di sini yang membedakan nanti antara mereka-mereka yang memang ingin memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Dan yang kedua, di masa menuntut ilmu ini, kalian mendapatkan banyak sekali fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak setiap thalibul ilmi memahami potensi yang sudah Allah siapkan buat dia. Sehingga kebanyakan thalibul ilmi itu padahal dia dalam ilmu syar'i, tapi kemudian tidak bisa lakukan percepatan. Contoh, coba lihat ya, Imam Syafi'i berapa karyanya. Dan semua karya Imam Syafi'i itu referensi semua. Dulu gak ada copy paste gitu kan. Tapi semua yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ilmu-ilmu ulama masa lalu itu, antara karya tulisnya dengan usianya tak berbanding itu. Pernah ada yang mencoba menghitung, untuk seperti Imam Ghazali, dia harus menulis buku setiap hari, itu harusnya 6 buku. Untuk buku standar. Dan itu gak perlu editing lagi, dan itu menjadi reference. Gitu. Gak mungkin bisa dilakukan oleh para a'imah, para ulama, tulisan-tulisan begitu hebat, kalau hanya mengandalkan usaha dirinya. Itu pasti beliau-beliau pandai memanfaatkan fasilitas yang Allah sudah siapkan, terutama para malaikat yang sudah disiapkan. Dan bagaimana memotong waktu. Misalnya, di antara nabi yang paling kuat itu Nabi Daud. Nabi Daud ini dianugerahkan oleh Allah sehingga dia bisa memegal waktu pada malam hari menjadi 3 bagian kan. Jadi Nabi Daud itu tidurnya hanya setengah malam, bangunnya sepertiga malam. Setelah sepertiga malam dipakai, seperenamnya dipakai tidur lagi sejenak, kemudian bangun dan terus sampai siang. Dan kehebatan Nabi Daud dalam mengelola fisiknya juga luar biasa, sehingga Allah anugerahkan Nabi Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak. Dan ini perlu dicontoh sebetulnya. Dan saya pernah lakukan itu ketika saya di angkatan kedua, saya kecewa dengan nilai saya. Karena pas perang Teluk, saya tiba-tiba mendapatkan dosen-dosen yang kurang berkualitas saat itu. Saya agak belibet cara berpikir saya. Saya kemudian, ya salahlah saya. Kemudian mengambil keputusan sehingga banyak nilai saya yang jatuh. Akhirnya saya evaluasi. Saya evaluasi. Di mana waktu yang banyak habis. Ternyata nomor satu setelah saya coba evaluasi. Waktu saya yang paling habis itu waktu untuk makan. Ya, kan antri. Gitu. Antri. Baru kemudian sebelum makan ngobrol, habis makan ngobrol lagi satu meja sama teman. Oh, apa yang harus saya lakukan dari sisi ibadah? Apa yang harus saya lakukan dari sisi teknis? Akhirnya dari sisi ibadah, saya harus puasa Daud. Wah, alhamdulillah. Percepatan-percepatan karena spiritual itu menjadi bagus, pikiran tidak terbebani, kekuatan energi itu menjadi banyak. Dan kemudian waktu makan saya penggal. Jadi keluar dari sholat zuhur, saya sudah siapkan kepean itu. Atau kadang-kadang kitab-kitab kecil yang bisa saya bawa, yang harus saya hafal. Sambil menuju dari masjid ke restoran makan. Sambil menunggu antri, kemudian menghafal, kemudian duduk sama teman makan sambil gomrol menikmati. Kalau selesai sudah cepat pulang, gitu. Tetapi untuk makan yang bersifat antri, saya ingin cuma sekali saja. 2 makan yang nggak perlu antri, saya cukup buat salad di ruangan saya. Di situ ada kulkas, saya sudah siapin. Jadi bisa itu meredus waktu makan yang nggak penting. Alhamdulillah dulu nggak ada godaan gadget, gitu. Buat Anda tantangannya tentu lebih besar lagi. Intinya saya mau bilang begini, Allah sudah siapkan malaikat buat kamu.
orang yang tidur dalam keadaan berwudu, malaikat itu diutus oleh Allah fi syi'ariha, itu akan melekat dengan bulu tubuhmu. Setiap kali kamu bergerak membalikkan tubuhmu, kalau kamu tidur dalam keadaan berwudu, malaikat itu berdoa, Allahumma gfir li abdika li annahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa hambamu yang sedang tidur ini, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Imam Bukhari tidak mengambil keputusan untuk menelus hadis sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Dan itu kemudian dipraktekkan sebelum sesudah dikumpulkan, maka pergilah ke Madinah, dan setiap hadis yang akan ditulis, sholat dulu 2 rakaat di raudhah di samping makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya saya mau bilang begini, kalau selama kuliah kamu merasa sibuk sehingga hafalan Quran gak nambah, 1 juz 1 hari gak nambah, ngaku sibuk, percayalah, karena kamu tidak baca Quran makanya kamu sibuk. Bukan karena kamu sibuk sehingga kamu tidak sempat baca Quran, salah. Yang benar, karena kamu gak baca Quran, struktur berpikirmu gak terbentuk oleh Quran, kamu sibuk, gak mikir apa, gak jelas. Karena kamu gak baca Quran, perasaanmu jadi sibuk, sibuk berkecamuk gak jelas, karena Quran tidak membantu kamu. Jadi kalau satu hari kamu sebagai ahlul ilm, sumber ilmu itu adalah Al-Quran, tapi kamu mencari ilmu yang lain, lalu gak sempat baca Quran, percayalah, gara-gara kamu gak baca Quran, maka kamu jadi bikin sibuk. Ada yang selama 1 bulan gak selesai 1 juz, sibuk belajar, percayalah. Ibarat pemain bola, kalian gocek-gocek di lapangan becek di situ-situ aja. Jelas. Talibul ilm malas qiyamul lail. Selelah-lelahnya harusnya usahakan sholat 2 rakaat sebelum tidur. Minimal sholat sunnah wudhu. Orang yang tidur dalam keadaan sholat sunnah 2 rakaat, insya Allah dia akan mendapatkan ru'yah salihah. Ru'yah salihah, orang-orang yang soleh seperti kalian dalam menuntut ilmu ini, wah itu fasilitasnya banyak sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Orang fi sabilillah itu, waduh, hafadha, malaikat-malaikat hafadha itu di sekelilingnya. Banyak bocoran ilmu orang seperti itu, tidurnya saja dapat ilmu, apalagi bangunnya. Tapi orang yang tidak memanfaatkan potensi malaikat, belajarnya saja gak dapat ilmu, apalagi tidurnya. Beda ya. Nah, inilah coba manfaatkan potensi-potensi itu, sehingga kalian bisa mendapatkan waktu yang banyak. Di sisa 7 menit ke depan, saya ingin kasih waktu 7 menit untuk tanya jawab. Sekarang jam 9 kurang 7 menit. Sesuai perjanjian ya. Sudah lama kan mendengarinnya. Silakan. Ya, monggo bagi jamaah 2 pertanyaan saja. Maksudnya 1 yang Mbak ada? Kalau enggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Ustaz, tentang apa salat sunnah 2 rakaat itu namanya seperti salat tahajud. Salat sunnah mutlak bisa, salat sunnah wudu bisa. Ya. Apalagi kalau Anda manfaatkan sepertiga akhir malam. Kalian berdoa di situ memohon mendapatkan ilmu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Yang namanya menuntut ilmu itu enggak harus baca. Doa itu bagian daripada kamu menuntut ilmu. Salat karena kamu ingin bertambah ilmu itu bisa jadi. Bahkan tidurmu tambah ilmu. Datang itu ilmu pengetahuan kepada kamu. Lihat kisah Yusuf, kisah Yakub, ya. Kisah orang-orang yang saleh. Manfaatkan itu, apalagi di sepertiga akhir malam. Allah malu kembali ke arasnya setelah turun ke langit dunia kalau belum mengabulkan doa-doa hambanya.
Dan percepatan sebagai thalibul ilm, kalau ingin memanfaatkan waktu yang paling hebat, ada cara cepat mendapatkan ilmu tapi gak baca. Apa itu? Menjaga kesucian diri. Syakautu ila waqi'in su'a hifzin fa'arsyadani ila tarukil ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Mau tahu salah satu cara memanfaatkan waktu supaya ilmu dapat banyak tapi gak baca? Apa itu? Tinggalkan maksiat. Maka cahaya ilmu akan masuk banyak sama kamu. Dan salah satu handicap kalian sebagai thalibul ilm, kenapa ilmunya susah masuk? Susah banget. Karena banyak maksiatnya. Baca Quran itu nikmat atau enggak? Tapi ada enggak sabar baca Quran, sabar? Sabar berarti enggak nikmat itu. Orang yang bersabar saat membaca Quran berarti tidak menikmati baca Al-Quran. Kalau kamu rajin menghafal Quran, struktur otak kamu dibentuk untuk gampang, mudah menghafalkan banyak materi-materi ilmu. Saya pengalaman di Ma'had Tahfidz. Anak-anak hafiz Quran itu rata-rata mutafawwiqun. Di sekolah-sekolah umumnya dia itu 5 besar, 3 besar. Kenapa? Karena Quran itu sudah membentuk struktur berpikir dia. Sudah membentuk perasaan dia. Jadi lancar. Beda kalau sering dengerin musik, berantakan otaknya. Ya, berantakan otaknya. Apalagi Mozart gitu, Beethoven. Musik setan semua itu. Wah, kalau black metal atau heavy metal lebih parah lagi, udah setan semua sih. Itu handicap terbesar. Baik, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa muda, masa yang penuh dengan dilema, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya ketika kita ingin bersabar di dalam kebenaran, dan itu tidak mudah, terkhusus bagi mereka kaum atau kalangan pemuda. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya bagi seorang pemimpin ketika ia mendapatkan kelompok yang ia pimpin itu termasuk orang-orang yang sering melalaikan waktu. Nah, selaku pemimpin, ia ingin menjadikan kelompok tersebut untuk jauh dari kata-kata lalai, untuk bisa memanfaatkan waktu dan yang lain sebagainya. Nah, bagaimana metode seorang pemimpin menurut Antum agar dapat bisa manage waktu bagi kelompoknya tersebut? Terima kasih. Umar bin Khattab, kalau ingin mengambil keputusan besar di dalam kepemimpinannya, seringkali melibatkan anak muda. Karena anak muda itu tidak dilema. Pemuda itu cenderung lebih bersih pikirannya, lebih jauh dari tendensi-tendensi kepentingan-kepentingan. Jadi tidak galau sebetulnya. Pemuda yang beneran ya. Yang galau, yang dilema itu biasanya karena banyak maksiat ya. Atau yang kedua, dia belum punya struktur berpikir yang baik. Makanya belajar usul fikih itu luar biasa. Saya tuh bersyukur pernah belajar ilmu syar'i. Karena kalau dalam ilmu syar'i itu, sebelum membahas satu tema, kita harus lugawiyan, istilahan, kan gitu. Etimologisnya apa, terminologisnya apa. Sehingga kita ketika melihat sesuatu itu menjadi terang. Apalagi kalau sampai sudah mempelajari qawaid fiqhiyah, usul fiqh, Anda sebagai pemuda akan cepat mengambil keputusan. Ya. Cepat mengambil keputusan itu. Kalau sudah belajar misalnya qawaid fiqhiyah yang Anda hafal apa? Qawaid yang rumus am. Innamal a'malu binniyat, kan gitu misalnya, itu kan paling awal itu. Udah, enggak mungkin dia dilema. Lihat aja dulu niat. Apa nih niatnya? Ah, kalau nggak niat lillah, udahlah.
postpone. Ya. Jadi gunakan itu. Jadi pertama, pemuda itu, ciri khas pemuda itu enggak mau lama-lama. Ya, saya udah pernah bilang di sini, ciri-ciri pemuda yang sesungguhnya. Satu, full power. Ya. Speed. Kreatif. Kalau enggak salah saya pernah jelaskan di sini, itu ciri pemuda. Karena Umar bin Khattab selalu manggil pemuda kalau ada urusan-urusan yang dilematis. Karena pemuda ini cenderung lebih jernih. Apalagi saya bilang kalau kalian belajar usul fiqh dan qawaid fiqhiyah, Anda dalam mengambil keputusan, wah itu luar biasa. Itu kemarin cerita Hidayat Nur Wahid di MPR ketika memberikan advice kepada Jokowi, mana dulu, pidato dulu atau pelantikan dulu dengan batas waktu yang sempit, karena ini ada proses peralihan, jangan sampai ada satu menit pun negara ini vakum dari kepemimpinan. Santri yang bisa menyelesaikan itu, karena dalam proses pengambilan keputusan pakai teori pidato kenegaraan sunnah, melantik supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di negeri ini wajib. Maka hapuskan pidato dengan waktu yang sempit dan dahulukan pelantikan dalam urusan-urusan besar. Anda beruntung sebagai pemuda kalau belajar usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Ini teman-teman yang ahli hadis itu seringkali salah fikir. Hadisnya sahih, tapi thariqatul istinbat dalam mengambil keputusan karena tidak belajar fikih dan usul fiqh, qawaid fiqhiyah, ya, ini jadi berantakan. Selalu dalilnya, Rasul tidak pernah mengerjakan itu. Cuma itu doang dalilnya yang dia punya. Lau kana khairan la sabaquna. Begitu doang dalilnya, selalu yang dipakai. Kalau memang itu baik, pasti mereka sudah mendahului kami. Selalu dalilnya, Rasul tidak pernah melakukan itu. Apa dalilnya? Sunnah fi'liyah. Belajar sama Imam Syafi'i. Jadi banyak sekarang anak-anak yang menekuni ilmu hadis itu sudah bagus, Qur'annya, tapi itu masih makro sifatnya. Para ulama sudah membuat pijakan, makanya adalah mazhab nanti. Syafi'iyah gitu kan, Al-Hanabilah, Al-Malikiyah, Hanafi. Ini tidak salah, ini memperkaya kita. Yang kedua, pemimpin kalau punya anggota yang tidak tahu apa yang dia kerjakan, biasanya memang karena satu, struktur organisasinya mungkin belum jelas. Dua, job desk-nya enggak jelas. Yang ketiga, program kerjanya enggak jelas. Itu biasanya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemimpin kepada anggotanya, kepada bawahannya yang tidak efektif bekerjanya? Panggil, ingat ya, positioning kamu di sini. Job desk kamu ini. Program kerja kamu di organisasi ini, targetnya ini. Faham? Faham. Silakan kerjaan. Rrrt, gitu. Ya. Itu tugas pemimpin. Saya masih ingin berlama-lama dengan Anda sekalian untuk berbagi, tapi mudah-mudahan di lain waktu lagi. Ya. Semoga pertemuan yang singkat ini memberikan banyak manfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.